patah atau salah satu gangguan bicara berupa pengulangan kata-kata secara otomatis tak terkendali. Disebut juga dengan A. Ekolalia, B. Eklamsi, C. Ekkimosis, atau D. Ekdisis. Jadi? Ekolalia. Iya. Jadi orang latah itu disebut ekolalia. Iya. Jadi gangguan bicara berupa pengulangan kata yang berlangsung secara otomatis itu disebut dengan ekolalia. Mungkin. Jadi mana ada pilih? A. Ekolalia. Coba yang agak tegas sedikit itu. Gimana? A. Ekolalia. Baik, kita lihat kalau benar 64 juta rupiah sekaligus membuka peluang bagi Helena untuk terus menyelesaikan sisa 4 pertanyaan berikutnya. Kalau tidak, 32 juta rupiah. Latah atau gangguan bicara berupa pengulangan kata berulang-ulang secara otomatis dan tak terkendali. Disebut dengan